kereta perisai ke kereta pengawasan, dia terdiri daripada dua sistem. Sistem yang pertama iaitu sistem optik. Untuk optik ni, fungsi dia lah untuk kita mengesahkan apa sahaja objek yang kita dapat kesan di dalam kita punya sistem radar. Baik, sistem yang kedua iaitu sistem radar. Sistem radar berfungsi untuk mengesan apa sahaja pergerakan yang ada di dalam sektor yang kita tetapkan untuk kita membuat pengawasan. Fungsi utama kedua-dua sistem ini adalah digunakan untuk ground surveillance radar, radar pengawasan darat, untuk kita mengesan di mana pergerakan ketemukan musuh sekiranya kita dalam mana-mana dalam peperangan ataupun operasi yang kita laksanakan, tidak kira sama ada operasi ofensif ataupun defensif. Sebab dengan kemajuan teknologi yang kita ada sekarang ini, sistem ini memainkan peranan yang sangat penting untuk kita berada di hadapan sekiranya kita dalam situasi peperangan. Untuk operasi bentang selatan, fungsi kereta perisai kereta pengawasan lebih kepada membantu pasukan induk membanteras apa segala jua aktiviti rentas padan di selatan tanah air. Kami akan jatuh gerakkan sekiranya kami dapat maklumat daripada pasukan induk. Selepas kami mendapat maklumat, saya akan memberikan taklimat kepada semua anggota saya untuk buat persiapan ke kawasan pengawasan. Sampai di kawasan lokasi atau gerak, saya akan mengarahkan anggota saya untuk membuat penilaian terlebih dahulu sekiranya ada ancaman atau tidak. Sekiranya tiada, saya akan mengarahkan ketua kereta untuk membuat penilaian tanah terlebih dahulu sebelum gibiter pengawasan masuk. Selepas membuat penilaian, kereta perisai akan masuk dan terus parking. Selepas parking, saya akan mengarahkan anggota pengawal untuk mendirikan pengawal untuk pastikan keselamatan kami sepanjang melaksanakan pengawasan ini terjamin dan selamat daripada mana-mana ancaman. Dalam masa yang sama juga, saya mengarahkan dua kali anggota radar untuk melaksanakan rutin memasang radar untuk membuka sistem. So, membuka sistem memerlukan mengambil masa lebih kurang dalam 10 ke 15 minit sebelum sistem ini berfungsi. Selepas sistem ini berfungsi, anggota radar akan melaporkan kepada ketua kereta berkenaan dengan sistem sudah dimulakan, dan ketua kereta akan melaporkan kepada saya menyatakan radar sudah dimulakan dan saya akan memberikan masa yang sepatutnya untuk kita akan berhenti untuk sistem direhatkan. So, selepas pengawasan sudah dimulakan, anggota radar akan monitor skrin radar dan optik dengan teliti. Sekiranya anggota mendapati terdapat pergerakan yang mencurigakan di atas laut ataupun sekiranya ada pergerakan bot yang mencurigakan, anggota radar akan membuat penilaian terlebih dahulu. Kebiasaannya terdapat beberapa kriteria yang kita akan pertimbangkan. Untuk bot mendatang hasil dapat izin, kebiasaannya mereka akan bergerak dalam keadaan yang sangat laju. So, di sini anggota saya, mereka kena tindak dengan pantas untuk mendapatkan data-data yang penting seperti kelajuan bot, berapa ramai orang yang berada di atas bot, jenis ataupun saiz bot, jarak bot daripada pantai, dan yang paling penting adalah arah ke mana bot tu menuju. So, selepas kami menganalisa semua data ini, kami akan masukkan input tu semua dalam kami punya sistem OICS, itu Open Information Control System. So, dalam sistem ni, kita boleh menyalurkan maklumat ni kepada kita punya Commander Workstation. Commander Workstation menggunakan sistem yang sama. So, bila Commander kereta mendapatkan maklumat ini, Commander kereta akan
terus menyalurkan maklumat ini kepada ACV, iaitu Armour Command Vehicle yang berada di markas tactical. Okey, untuk ancaman di atas darat, kebiasaannya ancaman kami adalah tekong-tekong darat. Jadi tekong-tekong darat ni mereka tidak melaksanakan ancaman secara terus kepada kami. Kebiasaannya mereka menggunakan peralatan seperti drone dan menggunakan kereta-kereta yang ada di kawasan sekitar untuk memantau pergerakan kami. Sekiranya kami terdedah, saya akan menilai operasi kami itu sebagai operasi deception ataupun show of force. So, dengan secara automatik di kawasan kami buat pengawasan tu tidak akan ada berlakunya pergerakan rentas padan. Dan kebiasaannya pasukan induk dia akan buat penilaian untuk fokuskan di sektor-sektor yang lain yang di luar sektor daripada kawasan pengawasan kami. So itu nanti antara salah satu secondary task yang kami ada di Benteng Selatan. Pelibatan kereta perisai ini masih relevan kerana ianya memberikan bantuan yang sangat-sangat penting, bantuan yang sangat berkesan untuk pasukan induk yang beroperasi. Kadangkala pasukan induk dia akan menghadapi sedikit masalah untuk mendapatkan maklumat di kawasan yang terperinci, di kawasan sektor-sektor yang kecil. So dengan adanya sistem ini, ini memudahkan pasukan induk untuk mengatur gerakan pasukan mereka untuk membantas apa jua jenis aktiviti yang melibatkan rentas padan. Sepanjang kami beroperasi di sini, terdapat hampir lebih kurang 10 kali tangkapan yang melibatkan maklumat yang kami berikan kepada markas tactical. Sekaligus dengan penyampaian maklumat, saluran maklumat yang diberikan kepada pasukan induk membantu mereka dalam menjayakan operasi Benteng Selatan.